Oke, ini adalah paket parfum yang dikirim dari Batam. Kita mau unboxing dulu ya. Tadi barusan ada kurir JNT yang nganterin. Proses pembayarannya bisa COD. Ini disuruh sellernya buat unboxing sekaligus di review. Kemasannya tebal nih, tebal banget, sampai susah bukanya juga. Nah, ini parfumnya nih. Oh, mana nih bukanya? Oh, parfumnya kayak gini nih. Motif bunga teratai katanya sih. Dapat ginian. Ini parfumnya ya, guys. Parfumnya keren sekali, cantik parfumnya. Nah, cantik kan parfumnya kan. Nanti untuk lubang pengisiannya ada di sini nih, teman-teman bisa lihat. Pengisiannya nanti diinjek ke lubang ini nih, lubang ini ada semacam kayak tatakannya ya. Nah, kita coba ini parfum ininya. Ini masih disegel ya, masih disegel. Parfumnya nih teman-teman, bakalan gue jelasin caranya begini nih. Diisi ke lubang tuh ya, kelihatan kan teman-teman. Kalau kurang wangi tambahin lagi. Tuh. Udah terisi ya. Wanginya sih biasa aja sih, cuman keren aja botolnya. Oke, keren. Buat nempelinnya di dashboard mobil udah disediakan kayak gini. Nanti kita tinggal dikletek aja ininya, terus ditempel. Bahannya ini dari kaca nih, tapi hati-hati awas mudah pecah nih. Buat teman-teman yang mau beli parfum ini, nanti bakalan gua sertakan linknya di deskripsi video ini ya. Oke teman-teman, jangan lupa like dan subscribe video Ivan Ardianto. Ivan Ardianto pamit, bye.